sastra sangat penting sekali. Jangan sampai nanti anak-anak muda kita, baik sekarang maupun yang akan datang, tidak tergerak, tidak mempunyai keinginan untuk belajar karya-karya sastra lama, karya-karya sastra pujangga-pujangga angkatan 20, pujangga angkatan 45, pujangga angkatan 60-an yang secara sastra penting untuk diketahui oleh anak-anak muda. Kita mempunyai pujangga-pujangga sastra yang mempunyai karya-karya besar, yang mempunyai gagasan-gagasan besar mengenai kesusastraan.